Pemirsa, kemenangan meyakinkan didapat Chelsea di laga pertama mereka setelah Jose Mourinho dipecat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Andika Perdana. Andika, silakan. Baik, Carlos dan pemirsa, sebelum kita ke berita sepak bola dan olahraga, kita terlebih dulu ke kabar internasional, di mana terkait kontes kecantikan Miss World 2015, keterlibatan Indonesia dalam kontes kecantikan berskala internasional semakin membanggakan. Wakil Indonesia, Maria Harfanti, menjadi second runner-up atau juara ketiga Miss World 2015. Sebelum diumumkan sebagai juara ketiga, Maria Harfanti pun menangi gelar Beauty with a Purpose atas keterlibatannya di dalam pengadaan air bersih di sebuah kampung di Pandeglang, Banten. Sepak terjangnya memang mengesankan. Maria Harfanti yang lahir pada 20 Januari 1992 dan tengah menjalani pendidikan Magister Manajemen Universitas Indonesia ini telah memberikan banyak kontribusi di bidang pendidikan ataupun sosial. Ia menjadi Miss Indonesia 2015 mewakili Yogyakarta. Maria Harfanti juga menjadi delegasi dalam International Conference of Business Economics and Accounting di Thailand ketika ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Dalam final Miss World 2015, Maria La Laguna Royo dari Spanyol keluar sebagai juara pertama dan Sofia Nikicek dari Rusia menjadi juara kedua.